Hai hai Auto Lovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, gokil nih bro sis. Skutik legendaris Yamaha di Indonesia, yakni Yamaha Nuvo, hadir kembali nih bro sis. Di mana pada sosok new Yamaha Nuvo Reborn ini hadir dengan desain keseluruhan yang lebih agresif dan lebih sporty dari yang ada pada generasi sebelumnya. Mulai dari desain headlampnya, meski menggunakan sistem single headlamp, namun tampilan dan shape pada bagian headlampnya terlihat tajam dari jauh, lebih gahar dengan pencahayaan Pro G, dan terlihat juga sein yang terletak pada sisi kanan dan kirinya. Lalu pada bagian cover stang depannya juga terlihat memiliki desain yang berbeda, meski masih memiliki aura serupa seperti desain yang lama. Nah yang menarik, dari Yamaha Nuvo Reborn ini terletak pada bagian panel instrumennya bro sis, dengan penggunaan panel instrumen perpaduan analog dan digital serta desain yang terlihat mirip dengan panel yang ada pada Yamaha R25. Selain itu pada Yamaha Nuvo ini memiliki fitur remote yang dapat melakukan answer back dan membuat lubang kunci secara otomatis. Beralih pada bagian stop lampnya bro sis, seperti pada bagian headlamp depan, pada bagian stop lamp belakangnya juga memiliki desain yang agresif dengan lekukan-lekukan tajam serta sistem LED. Sedangkan untuk urusan suspensi pada bagian depan, menggunakan sistem teleskopik dan velg 16 inci dengan ban 70/90 serta pengereman depan cakram. Lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi double shock dan velg 16 inci dengan ban 80/90 serta pengereman trombol. Beralih ke dapur pacunya di bro sis, pada Yamaha Nuvo ini dibekali mesin berkapasitas 124,9 cc dengan tenaga puncak 10,45 HP pada 8000 RPM dan torsi puncak 10,5 Nm pada 6000 RPM dengan kapasitas tangki 4,3 liter. Selain desain keseluruhan yang cukup gahar dan agresif, pada Yamaha Nuvo ini hadir dengan beberapa pilihan tipe dan warna sebagai berikut. Untuk harganya sendiri bro sis, Yamaha Nuvo ini dibanderol dengan harga 20 jutaan. Nah, jadi menurut kalian sendiri mengenai sosok Yamaha Nuvo generasi baru ini gimana bro sis? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Muah.